padi makanan patam jo pagi di pangka sitangka lapa katiko gantong jo putui limau mani sandaran alu kamuniang uciang cando kulari baguliangan cando gariang balenggangan rumah sudah laki lah gojong lambu sudah di maberang rancak marapulai di basaluang rancak anak daro dek masih patah lalu di rumbaan tamu jo undangan naiklah ke rumah sarato pulo jo orang banyak nak tibo di lapia kaduduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Tanah Datar beserta rombongan kita persilakan menduduki tempat yang sudah disediakan di tenda kehormatan. Tamu undangan yang datang mengunjungi desa terindah Nagari Pariangan, agak dipercepat sedikit langkahnya Bapak Ibu ya. Di belakangnya kita saksikan pakaian adat oleh gadis-gadis dari anak Nagari Pariangan. Ada Bundo Kanduang, Putih Bungsu, ada majelis taklim juga saya lihat dari depan ini yang membawa jujulan, talam. Isinya Bapak Ibu ini biasa dipakai untuk Maulid Nabi, acara Baralek, halo Cik, acara Sumatan juga. Ya, inilah Bapak Bupati Tanah Datar, inilah budaya khas dari Nagari Pariangan. Itu yang pakai handuk bukan salah kostum. Ibu-ibu ini sudah standby gitu dari tadi pagi. Mereka mandinya ke sumber untuk pawai gitu, menyambut Bapak Bupati Tanah Datar beserta rombongan. Unik nih kostum. Ya, ini ibu-ibu yang di belakang Bundo Kanduang, Putih Bungsu. Ini ibu-ibu majelis taklim. Nah, ini luar biasa ibu-ibu ini. Mencari pintu surga. Di belakangnya juga ini adalah rombongan ibu-ibu semua ya. Ini sepertinya ibu-ibu yang mau pergi Baralek, Manjangua, pai kabalai, pai mandi, pai kasawah, pai batani, pai baladang. Nah, langkok loh. Itu sabun mandi sih ya tadi Bu. Ada langkok pakai sabun mandi ya dalam embenya. Nah, ini seragam ibu-ibu PKK ya, Nagari Pariangan. Juga ada talam khusus, ini khas dari Nagari Pariangan. Setiap lebaran biasanya ada mandoa namanya, pakai talam ini. Isinya lengkap, ada snack, makanan khas Nagari Pariangan, jorong masing-masing. Bapak Ibu untuk dapat mengosongkan arena mimbar utama.